Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Abdul Muiz Rusli, dalam channel Abdul Muiz Rusli. Hari ini kita ada seorang tetamu jemputan. Siapa dia? Beliau adalah merupakan talent, salah seorang talent daripada Syahmi Shazli Production. Tak ingat? Tengok video ni. Dekat sini. Aku seronok kali lagu ni perangai kan? Aku rasa tak tahu jadi orang kau duduk adik aku esok-esok. Jangan banyak gitu, Mi. Bersangka baik. Sangka baiklah dengan semua setiap hak berlaku. Yo, adikmu memang nakal. Tapi siapa tahu, anak paling nakal ni. Rupanya Allah nak dia dapat didikan, doa dan tangisan daripada ahli keluarga sehingga dia berubah. Mungkin anak paling nakal ni lah paling butuh. Sebab dia dapat doa dan tangisan special daripada ibu bapa dia. Kok mana doa ni sangatlah makbul. Jadi bersangka baiklah Mi. Ada orang hok gagal dalam percintaan. Siapa tok niko-niko. Dan selain itu juga beliau pernah muncul di ML Studio. Nak tahu yang mana? Tengok video di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah. Insya-Allah hari ini tajuknya solat tapi maksiat. Ha. Ada orang bila dengar solat tapi maksiat, dia duk bayangkan solat dalam tandas. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita dirikan solat cukup dah 5 waktu sehari semalam, tapi masih lagi buat salah dengan Allah. Jadi jom kita bersama-sama dengan Ustaz Syakir Nuslan. Okey, macam mana boleh kenal Syahmi Shazli? Okay, Assalamualaikum. Kami dan saya dan rakan-rakan boleh kenal Syahmi lebih kurang 3 tahun lepas bila kami mula terlibat buat video dengan Syahmi. Masa tu Syahmi baru nak naik. So, Alhamdulillah lepas 2 tahun Syahmi memang meletup dan kami masih connect dan kita sempat buat beberapa video. So, itu cara kami kenal lah dengan Syahmi Shazli and the gang. Itu dia. Setakat ni dah berapa banyak projek video? Tak adalah projek besar, cuma sebab kami kenal, so apa-apa video yang disesuai dia panggil lah. Talent-talent dia tu, ada yang talent islami, ada yang talent bergaya semua kan. So yang terbaru hari tu sangka baik, Alhamdulillah dah secah 1.5 juta view. Dan Xiaomi saya tengok dah makin kreatif sebab walaupun video pendek, dia still tampilkan you parel, asi supaya follower tu tetap constant, konsisten untuk follow dia punya video walaupun bukan drama spontan. Itu baguslah. Jadi skrip tu siapa buat? Skrip? Ini ramai salah faham. Walaupun nampak islami, totally Syahmi punya. Yang pak ustaz ni tukang baca. Tukang baca je. Itu pun berapa kali kad jangan tanya. itu pengalaman lah. Pengalaman. Dia memang ada skrip betul lah. Ya, dia ada memang skrip betul. Dan bagusnya Syahmi ni, dia ada message setiap video dia. Dan sebenarnya Syahmi ni, setakat yang saya tahu, dia ada rujukan ustaz dia. Golong agama dia. Hadis-hadis pun semua yang dah dikonfirmkan oleh pakar hadis. Itu yang bagus Syahmi. Walaupun nampak je, huha-huha. Tapi dia, bagus. kita doakan bagi saya kita kena doakan talent-talent yang bagus ni sebab dia beri manfaat yang banyak untuk ummah kita, insyaAllah. Jadi lepas ni ada projek lain dengan Syahmi? Setakat ni tak ada lagi sebab Syahmi tahun ni dia target untuk TV. So sekarang ni dia dah tengah syuting untuk Polis Ibu 3 dengan drama Raya. So dia banyak fokus kat sana. Perasan tak lama video dia tak keluar? Dia dah tak sempat balik Kelantan lah tu. Anak pun tinggal. Kita doa lah. Satu level yang baru untuk anak Kelantan kita. Bermula pada zero to hero. Dia small circle big impact. Kan? Sebab dia tak ramai. Dia edit sendiri video. Dia ada seorang staff je. Talent je ramai. Kita doakan insyaAllah. Bangga tak bila menjadi salah seorang daripada talent Syahmi Shazli Production? Alhamdulillah, kita kata bangga tu syukur lah sebab ruang berdakwah melalui media. Kita tak ada platform sebesar tu kan. Walaupun kita ada platform lain, kita tak ada yang bahagian video. So, Syahmi saya kagum. Walaupun dia dah tengah top, dia still humble dan boleh ajak kawan-kawan still macam dulu juga. Alhamdulillah. Dengan cerita sekarang ni, Protas pun dalam proses untuk buat video seperti itu. Kami sedang budak-budak baru nak up lah. Sebab kita tengok keperluan dakwah sebenarnya. Rugi kalau pendakwah-pendakwah di luar sana tak ada channel media sosial. Tak kira lah YouTube ke Instagram. So kita road to Protas TV. Peralatan semua dah ada. Kita tengah buat storyboard dan sebagainya. Sambil-sambil kita follow orang lama lah.
Encik gemui sekali. Itu dia. Jadi projek terbaru Protas Studio. Projek terbaru kita sedang kumpulkan ni talent-talent daripada Akademi Bondeno ni, kita nak compactkan, masukkan semua supaya variasi ada dalam kita punya channel. Dan kita sebenarnya dah rakam beberapa video cerita, drama. Tak tahu lihat lah. Agak-agak okey lah. Dah buat naik di Facebook atau apa? Belum lagi. Sehari dua hari insyaAllah. Doakan ya, insyaAllah. Jadi apa harapan kepada Syahmi satu? Oh, kepada Syahmi? Syahmi, harapan saya, saya pribadi dan juga tim daripada Protas ni, kita harap dia terus konsisten. Dan juga sebenarnya saya ada satu harapan besar untuk Syahmi. Saya pernah suarakan tahun lepas di dataran bandaraya. Saya harap Syahmi ini saya sedang depan kerajaan negeri tu. Saya kata Syahmi kalau boleh, talent yang dia ada, pengaruh dia ada, dia bina legasi dia. Dia buat akademi Syahmi Shazli. Sebab mungkin dia nak sustain sampai tahap tu lah, susah juga berapa tahun lagi kan. At least ramai yang lahir daripada kemahiran dia terus buat video-video yang baik. Ini lagi powerful insyaAllah. Cadanganlah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Jumpa lagi cikgu Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.